أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati barisan jemaah kuasa Masjid Sidang Umar Khattab, yang dikasihi sidang jemaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan limpahan keberkatan dan juga kerahmatan ini, malam Jumaat, dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah ini yang juga dipenuhi dengan limpahan keberkatan dan juga kerahmatan Allah. Dan insya-Allah istimewanya pada malam ini kita berada dalam satu program yang julung-julung kalinya diadakan di peringkat wilayah persekutuan, di mana 6 buah masjid zon mengadakan forum perdana serentak yang juga diikuti dengan bacaan Yasin yang telah sama-sama kita laksanakan tadi, yang bersempena dengan keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Namun, sidang jemaah yang saya kasih sekalian, pada malam ini bukanlah julung kali itu ataupun keputeraan itu yang kita besarkan. Tapi apa yang kita ingin lihat pada malam ini, dalam konteks iman itu sendiri, dalam konteks keharmonian negara kita itu sendiri, yang kadangkala perkara ini terlepas pandang. Walhal, perkara ini merupakan sangat-sangat besar dan juga penting kalau sama-sama dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Di sana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi perbincangan kita pada malam ini berkaitan wasiat keramat, yang mana insya-Allah perkaitan sangat rapat untuk kita sama-sama faham dalam konteks ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, dalam masa yang sama juga ketaatan kepada ulil amri, mereka yang berkuasa, yakni pemimpin. Jadi pada malam ini dua panel yang sangat-sangat hebat, sahabat saya, kita datangkan secara khas, yakni Ustaz Syahrizan Daud dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Daud. Mereka ini bukan dua beradik, walaupun sama-sama ayahnya nama Daud, tapi tak ada kena-mengena rasanya. Ustaz Zarifi, dia ada, kalau sidang jemaah pernah dengar nama Ustaz tiga beradik, dia ada adik-beradik dia yang lain. Ketiga-tiga adik-beradik adiknya tu hebat-hebat belaka lah. Yang paling hebat abang dia lah. Kita bawa abang dia, abang sulung, abang lung, kita bawa pada malam sidang jemaah terahmati Allah. Baik, jadi bercerita tentang wasiat keramat pada malam ini, saya suka untuk pertama sekali kita nak melihat kepimpinan itu sendiri dalam kacamata Islam, supaya pada pusingan kedua nanti barulah kita melihat wasiat apakah yang perlu kita pegang betul-betul
yang mesti kita khatam betul-betul dan kita tunaikan. Mudah-mudahan insya-Allah di sana ada kebaikan untuk kita bersama, mudah-mudahan. Jadi yang pertamanya saya nak mintalah Ustaz Syarizan cuba memberikan sedikit kefahaman kepada kita tentang kepimpinan dalam Islam itu sendiri, dalam konteks pemimpin itu sendiri, dalam konteks kita rakyat itu sendiri, apa yang boleh kita ambil satu kepahaman yang untuk sama-sama kita pegang pada malam ini, insyaAllah. Dipersilakan Al-Fatihah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Sahibul Fadilah Ustaz Ma'radi Abdul Ghani, moderator pada malam ni, rakan panel saya Ustaz Zarif Fidaud, yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih kita untuk menjadi bukan sekadar rakyat, tetapi yang hadir pada malam ini juga menjadi di antara pemimpin-pemimpin ataupun bekas pemimpin negara yang ada dalam negara saya dan negara kita semua. Jadi dalam kapasiti saya untuk nak bercakap tajuk yang begitu besar begini, bukan untuk mengajar, bukan untuk semata-mata nak memberitahu, malah sebenarnya untuk memberitahu diri saya sendiri. Kerana saya yang lebih perlu tahu apa sebenarnya erti sebuah kepimpinan, apa erti tanggungjawab dan seumpamanya. Namun dalam masa yang sama, apa kata kalau kita sama-sama mengulang kaji pada malam ni tentang kacamata Islam, apa yang Islam pandang, direction Islam tentang kepimpinan, adakah perlu dalam hidup ini perlu ada pemimpin? Atau kita hari ini masing-masing ada intelektual, masing-masing ada emosional, masing-masing ada kekuatan, kelebihan masing-masing, kita tak payah pemimpin, kita boleh survive sendiri. Kalaulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah menyebut dalam Quran tentang ayat kepimpinan dan hadis-hadis Nabi banyak cerita pasal pemimpin. Daripada malam ni mungkin kita hanya sempat nak capture beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang pandangan Islam tentang kepimpinan. Yang paling jauh kalau mungkin yang kita boleh jumpa dari sudut sejarahnya adalah tentang Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam itu sendiri adalah merupakan satu inisiatif Allah untuk nak melahirkan legasi kepimpinan selepas daripada itu. Bila mana Allah bercakap dengan malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. For the first time, bila mana Allah nak bumi ini yang selayaknya mentadbir adalah manusia. Peringkat awal sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan menjadi khalifah, yang Allah sebut dalam ayat itu, dialog Allah dengan malaikat, sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah telah beri peluang kepada jin, di kalangan para jin untuk duduk di bumi. Maka sebab tu kalau kita tengok dalam ayat itu, seolah-olah ada argument daripada malaikat. Bukan argument tapi adalah pertanyaan balas malaikat untuk nak tahu lebih detail, kenapa nak ada manusia? Sebab malaikat ada rekod. Sebelum manusia mentadbir bumi, Allah pernah beri sejenis makhluk yang lain, maka mereka buat kerosakan, namanya jin. Bila Allah sebut kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak mencipta khalifah di muka bumi, inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku nak cipta bumi, aku dah cipta dah, sekarang aku nak cipta orang yang boleh manage bumi, earth ataupun al-ard, maknanya planet lain. Kita explore lah planet lain macam mana sekalipun, Allah tak suruh kita memerintah mentadbir planet lain. Walaupun NASA, walaupun saintis kita mengkaji ada planet-planet lain, ataupun ada planet yang macam bumi, mereka dah jumpa dah. Planet tu dah macam bumi, let's say lah kalau ekosistem bumi dah teruk, global warming makin teruk, mungkin berlaku kiamat kepada bumi kononnya, mungkin kita boleh sebar dekat planet yang lain, dekat bintang yang lain yang ada ekosistem macam bumi katanya.
Tetapi kita tidak dipilih oleh Allah untuk memerintah ataupun mentadbir planet-planet lain. Allah nak manusia mentadbir bumi. Maka bila Allah kata aku nak cipta manusia mentadbir bumi, malaikat bagi tahu kepada Allah, pertanyaan balas malaikat, adakah kau nak menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, yang melakukan kerosakan? Sedangkan kami ni malaikat, ya Allah, lama dah kami membesarkan engkau, mensucikan engkau, mengkuduskan, membesarkan engkau, ya Allah. Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Sebelum dicipta Nabi Adam lagi, Allah memang plan supaya bumi ini ada pentadbir. Itu peringkat awal. Setelah daripada itu, tak lama lepas pada itu, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Allah guna perkataan Allah nak sedepada khalifah, Allah guna pula perkataan imam. Dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, muka sebelah kanan, bawah, Allah sebut, wa idz ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Selepas Nabi Ibrahim, selepas Nabi Adam, ada beberapa Nabi, dan akhirnya Allah highlight sekali lagi tentang kepimpinan. Selain daripada khalifah, Allah cerita pula tentang imam. Ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, kami berikan Nabi Ibrahim beberapa tugasan, arahan dan larangan, dan Nabi Ibrahim berjaya patuh dan memenuhi semua tugasan itu, maka Allah memerintah Nabi Ibrahim, aku nak menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpin di kalangan manusia. Maka jawab Nabi Ibrahim, ya Allah, sudilah kiranya kalau kau jadikan juga zuriat keturunan aku juga di kalangan pemimpin. Maka Allah kata, aku terima apa yang kamu minta, tetapi aku tidak akan benarkan orang-orang yang zalim untuk menjadi pemimpin. Sesedari tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa dua ayat ini cukup kot sebagai reference utama kita. Apa yang Allah sebut kepada Nabi Adam dan apa yang Allah sebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ciri kepimpinan. Dan Nabi SAW pada satu hari pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, macam mana kami nak taat seorang pemimpin dalam keadaan kalau dia tak buat apa yang kami nak? Kalau dia melakukan kezaliman kepada kami, maka apa jawab Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Simple Nabi jawab. Nabi kata, kamu taatlah kepada dia. Apabila dia tidak melakukan tanggungjawabnya dalam kepimpinan, maka dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak taat kepada pemimpin, kamu yang akan disoal tentang tanggungjawab kamu kepada pemimpin. Muslimin dan muslimat dalam hati Allah sekalian, maka dalam arti kata yang lain, kepimpinan adalah satu perkara yang mesti, la budda alaina, benda yang mesti ataupun yang wajib ada dalam sistem kehidupan kita. Kalaulah Nabi SAW suruh kita bermusafir, suruh keluar travel sekalipun, kalau keluar saja berdua, bertiga dah kena ada seorang ketua, apatah lagi untuk mentadbir sebuah negara. Maka atas yang demikian, ciri kepimpinan ataupun individu karakter pemimpin itu adalah perkara yang sangat penting, yang barangkali insyaAllah kita akan cerita dalam round yang kedua. Cuma sebagai kesimpulan bagi round yang pertama, bagaimana Islam sangat menitik beratkan kepimpinan dalam hidup, dan Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap di kalangan kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebelum itu, waktu Isyak ada masuk, kita beri laluan dulu untuk azan Isyak. Alhamdulillah. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam ini dengan kita melihat dengan lebih halus, lebih detail lagi, iaitu saya suka untuk bertanyakan kepada Ustaz Zarifi, iaitu dalam konteks negara kita Malaysia, khususnya pada hari ini kita bercerita tentang yang di-Pertuan Agong. Kenapa istilah ada menyebutkan yang di-Pertuan Agong ini sebagai payung negara? Jadi mungkin Ustaz Zarifi boleh perjelaskan kepada kita secara ringkas tapi jelas sungguh-sungguh, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sahabat moderator Ustaz Radhi, guru saya Ustaz Syahrizan, yang amat berbahagia Tun Mak Sarji, bahagia Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Datuk, yang bahagia Datuk Datuk Seri Syed Daniel, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, para remaja yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur dan gembira sangat-sangat pada malam ini berpeluang untuk bersama dengan para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kerana bila saya masuk tadi di masjid ini, hadirin hadirat sekalian, rasa seronok sekali dengan persekitaran yang sangat bersih, dengan fasiliti yang lengkap, dengan keselesaan ketika mana kita bersolat. Dan bila tengok sajadah, ya, sajadah raudhah pula, Masya Allah, teringat kita bila salat di sini, teringat kita di Masjid Al-Munawwar, Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Dan saya teringat Datuk-Datuk dan Datin, tahun 2000, tahun 2000 dan 2001, saya belajar di pusat matrikulasi UIA Section 17, Section 17 di Petaling Jaya. Ustaz Radhi, selain datang bersolat, waktu yang saya seronok sekali datang ke Masjid Serina Omar Al-Khattab Bukit Damansara ni ialah, Ustaz, pada waktu bulan puasa, Ustaz. Kami belajar lepas SPM untuk di matrik UIA, memang ada jadual dah, kan, 10 hari pertama tu memang kita datang sini lah. Nah, pelajar-pelajar ni kerana apa? Iftarnya Masya Allah, ya, memberikan keseronokan kepada pelajar dan memberikan kepada kami semangat untuk beribadah, ya, solat maghrib, isyak dan sambung solat sunat tarawih. Alhamdulillah. Baik, hadirin semua yang dirahmati Allah, soalan yang diberikan kepada saya ini sangat besar sekali. Kerana apa? Saya merupakan generasi pasca merdeka, lahir pada tahun 1982, usia setahun jagung lagi. Maknanya dalam arena ini saya masih lagi budak hingusan, tetapi saya menumpang kekuatan ashabul fadilah, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian. InsyaAllah, seperti yang Ustaz Syahrizan sebut, kita sama-sama untuk kita refresh semula, untuk sama-sama kita ulang kaji bersama-sama tentang perkara ini. Alhamdulillah. Hadirin semua, seperti yang Ustaz Radhi sebut, alhamdulillah malam ini selepas kita salat maghrib berjamaah, kita sama-sama membaca surah Yasin, kita membaca Al-Quran, padanya ada pahala, padanya ada keberkatan, padanya ada ibrah. Dan malam ini juga sama-sama kita bersama-sama mendoakan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pemimpin ataupun Yang di-Pertuan Agong yang amat kita kasihi, kita menjunjung kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang perkara inilah generasi pasca merdeka, generasi muda-mudi pada hari ini, kadang-kadang kita terlupa dan kita mungkin tak perasan dengan keseronokan ataupun dengan kebahagiaan, dengan keselesaan, dengan kestabilan yang kita ada hari ini sebenarnya berakar umbi daripada sistem beraja, sistem yang telah lama bertapak di tanah Melayu ataupun di Malaysia. Dengan kebijaksanaan para pemimpin terdahulu, Duli Yang Maha Mulia terdahulu sehingga hari ini, kita generasi muda-mudi pada hari ini dapat merasai nikmat keselesaan yang apa kita ada pada hari ini. Hadirin semua, kalau kita membuat sedikit rujukan, sistem beraja ini merupakan sistem tertua di atas dunia ini. Pada awal kurun ke-19, lebih 900 buah takhta, ya, pada awal kurun ke-19, lebih 900 buah takhta. Tetapi masuk kepada abad ke-20,
telah berkurangan menjadi 240 buah takhta sahaja. Kita turun lagi ke bawah pada dekad ke-8 abad ke-20 yang pada asalnya 900 buah takhta, akhirnya tinggal 40 buah takhta sahaja, ya, 40 buah takhta sahaja. Dan alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Malaysia, negara yang kita cintai dan kita sayangi, masih kekal, ya, ya, masih kekal sistem beraja yang seperti yang kita ada pada hari ini. Yang saya kasihi tuan-tuan sekalian, di depan saya ini seperti yang saya cerita sebut, ramainya kita, majoriti kita, ya, bekerja, ya, di sektor kerajaan sebagai contoh. Kita ingat, ya, disampun surat, ya, ditulis apa urusan Seri Paduka Baginda. Ini yang mudah kita faham. Hadirin tuan-tuan sekalian, jangan kita terlupa salah satu prinsip dalam rukun negara, salah satunya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Dan apabila kita bicara Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang menaungi segala macam hal ehwal kenegaraan termasuk dalam isu Islam ataupun dalam agama, juga dalam bahasa kebangsaan dan seumpamanya. Dan dalam urusan jabatan, di semua jabatan di bawah fungsi eksekutif, ya, fungsi legislatif dan fungsi kehakiman, semuanya di bawah nama yang di-Pertuan Agong. Baik, hadirin semua, apa yang kita nak sebutkan pada malam ini tuan-tuan sekalian, seperti yang Ustaz Syahrizal sebut di awal tadi, Islam mengajarkan kepada kita nak musafir, nak travel, dua orang ataupun tiga orang pun Islam telah mengarahkan untuk melantik ketua. Apatah lagi dalam konteks keluarga, ibu, ayah, anak-anak, tentu sekalilah ketuanya ialah bapa itu. Dan tentu sekali isteri dan anak-anak wajib patuh kepada arahan yang dikeluarkan ataupun arahan daripada si bapa tadi. Itu dalam konteks keluarga. Kalau dalam konteks kampung ataupun konteks daerah, taman perumahan kita, mesti ada, ya, ketua taman kita. Bukan setakat ketua taman, ketua lorong pun ada. Kenapa? Ini merupakan yang dianjurkan dalam agama, tentu ada ketua yang akan mengetuai sesuatu urusan ataupun sesuatu perkara itu. Kalau tidak ada ketua, ada semua susahlah ataupun rosaklah, ya, kehidupan kita ini. Contoh yang lebih dekat, dalam salat, ya, kita salat maghrib tadi, isyak tadi, kita mesti ikut imam, ya. Walaupun hafiz macam mana pun kita, macam Ustaz Syahrizal, hafiz lagu mana pun mesti ikut imam. Ya, kalau imam baca surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat 286, kena ikut ke Ustaz? Kena ikutlah. Kenapa kita duduk di belakang imam? Dan maknanya itulah yang diajarkan kepada kita. Contoh-contoh yang mudah kita boleh faham ialah bagaimana dalam konteks solat sekalipun Allah mengajarkan kita tentang kepatuhan dan ketaatan kepada yang memimpin kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan kepada kita dalam kita nak menjaga keharmonian di antara kepimpinan dan orang yang dipimpin ini, ada beberapa perkara yang mesti kita faham dan kita amal bersama. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan ialah, jangan kita terlupa perkara nombor satu sekali yang disebutkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mestilah ada sifat adil. Sifat adil ini bukan, kalau sebelum ini kita selalu menyebut, ya, kepimpinan sahaja yang perlu adil. Jangan kita terlupa tuan-tuan sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, orang yang dipimpin ini juga perlu bersifat adil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isma'u wa ati'u
فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمِّلُوا عَلَيْكُمْ مَا تَحَمَّلْتُمْ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dengarlah, taatlah, ya, taatlah, dan kepada setiap pemimpin itu ada tanggungjawab yang mesti dilunaskan, dan kita sebagai orang yang dipimpin juga mesti akur dan patuh kepada arahan pemimpin tadi. Itu yang pertama. Makanya dengar, taat dan patuh ini juga, hadirin yang dirahmati Allah, merupakan perkara yang disuruh dalam agama. Yang kedua, hadirin semua, mesti ada timbal balik antara kita dan pemimpin. Mesti ada doa, mendoakan. Ya, kita mendoakan dan didoakan. Maknanya kedua-dua pihak ini mestilah sentiasa mendoakan dan didoakan. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita tempat sekalian, man la yarham la yurham. Betul Ustaz Jonathan? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, ya, dia tak kasih pada orang, dia tidak ambil peduli kepada orang, la yurham, kata Nabi, orang itu juga tidak akan dikasihi, tidak akan dipedulikan. Maknanya kita dapat faham, mestilah ada timbal balik orang yang memimpin dan orang yang dipimpin, mestilah sentiasa kasih mengasihi di antara satu sama lain. Baik, hadirin sekalian, yang terakhir Ustaz, ketiga, eh? Yang ketiga, yang terakhir, sila. Minta izin Ustaz. Baik, baik, sila, sila. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, atas dunia ni tuan-tuan sekalian akan selamat, makmur, aman, damai kalau ada empat orang ini, empat pihak ini. Yang pertama ialah bi'adlil umara, keadilan para pemimpin, satu. Yang kedua bi'ilmil ulama, para alim ulama yang penuh keilmuan menyampaikan ilmu mereka. Yang ketiga bisakhawatil aghnia, dengan murahnya orang-orang yang hartawan. Dan yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doa-doa para fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Anda bukannya apa tadi Ustaz, ingat nak simpan sikit sebab kita ni apanya bagi suspend. Oh, tapi dah Ustaz disclose habis lah, tak boleh buat apa lah. Baik, sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu dia tadi. Ya, Ustaz juga telah bercerita tentang, ya, kenapa dikatakan yang di Pertuan Agong yang memayungi negara itu tadi, yang mana kalau kita lihat dalam konteks mudahnya, ya, segala perkara urusan takbiran pada hari ini diletak dengan jenama urusan Sri Paduka Baginda, nak menggambarkan yang di Pertuan Agong ni memayungi, ya, segala hal ehwal urusan yang kita negara pada hari ini. Dan juga Ustaz telah menyebut dalam konteks agama juga, mungkin memanjangkan juga yang telah dibincang Ustaz Syarizah tadi. Baik, sini jemaah yang terahmati Allah, dalam masa yang kita, sebab saya lebih suka kita pada malam ini, kita tidak lama tapi kita terus dapatkan apa perkara-perkara yang penting untuk kita pegang, kita faham betul-betul mudah-mudahan insyaAllah. Jadi saya lanjutkan kepada Ustaz Syarizan yang manjangkan juga lagi perbincangan kita dalam konteks kepimpinan, dan juga kita melihat juga apakah yang secara khususnya yang dipesankan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal perkara berkaitan kepimpinan ini, supaya kita dapat kita pegang betul-betul, jaga betul-betul kepimpinan dan mudah-mudahan insyaAllah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya himpunkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesanan Nabi tentang hak dan peranan kita. Menjadi sama ada kita seorang pemimpin ataupun kita seorang rakyat, masing-masing ada hak dan masing-masing ada peranan. Nah, dan baginda mengingatkan kita beberapa hadis. Antaranya hadis riwayat Bukhari, sesiapa taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang derhaka kepada pemimpin, dia telah derhaka kepadaku. Itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana hadis yang saya sebutkan sebentar tadi di awal round yang pertama, yang mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah seolah-olahnya menuntut haknya terhadap pemimpinnya. Ya Rasulullah, apa saya nak buat kalau pemimpin tidak memberikan hak saya? Maka jawab Nabi SAW sangat mudah. Nabi kata, kamu terus taat kepada dia, dia akan dipertanggungjawabkan. Tetapi kamu sebagai rakyat juga akan dipertanggungjawabkan apa peranan kamu kepada pemimpin, kepada negara kamu. Tuan-tuan, berhati Allah. Dan saya sebutkan beberapa hadis yang lain.
sesiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu dia melihat perbuatan maksiat pemimpin yang berbuat maksiat, hendaklah dia membenci perbuatannya. Perbuatannya, bukan membenci pemimpinnya. Muslimin, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah. Saya cuba rangkumkan hadis-hadis Nabi ini dengan apa yang kita perlu buat action plan kita bagi round yang kedua. Sebagai seorang manusia, kita akan terbabit dengan dua perkara. Satu adalah hak kita, tuntutan hak. Yang kedua adalah peranan kita. Sebagai seorang pemimpin, dia ada haknya yang perlu dipenuhi sebagai pemimpin, yang perlu dipatuhi, perlu ditaati, perlu dinasihati dan sebagainya. Adapun sebagai seorang rakyat, sebagai orang yang dipimpin, dia juga memiliki haknya, iaitu dia perlu dapat segala kemudahan, kelebihan, keistimewaan, kesejahteraan, keselamatan. Dia juga perlukan haknya. Tetapi dalam elemen hak itu, sebenarnya ada perkara yang lebih penting yang perlu diutamakan dalam hidup seorang manusia sebagai pemimpin ataupun sebagai seorang rakyat, iaitu adalah tentang peranannya berbanding haknya. Itu yang lebih utama sebenarnya. Sebab itu dalam konteks hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, yang bagaimana orang muhajirin itu memiliki hak-haknya yang perlu dipenuhi oleh orang-orang Ansar. Orang Madinah, orang Ansar juga sebenarnya ada hak-hak yang tersendiri. Mereka perlu survive kat tempat mereka sendiri. Tetapi apabila mereka mengutamakan peranan mereka sebagai orang yang Allah tentukan, wahai orang Madinah, tak lama lagi orang Mekah akan sampai ke tempat kamu. So, kamu nak hak atau kamu nak peranan? Kalau mereka nak hak, mereka tak perlu serve. Mereka tak perlu layan orang-orang muhajirin. Sebab kalau mereka mahukan hak, kalau mereka mahukan kesejahteraan, kestabilan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan family, mereka tak perlu pun untuk serve orang-orang Mekah. Sebab mereka sendiri pun bukanlah senang sangat. Tetapi bila mereka mengutamakan peranan berbanding hak mereka, mereka terima orang Mekah sampai ke Madinah, mereka terima orang muhajirin, mereka mengutamakan peranan berbanding hak mereka sendiri, maka itulah yang menjadikan mereka lebih bahagia daripada apa yang mereka bayangkan. Justru sesedari tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang bawahan, orang yang dipimpin oleh Perdana Menteri, oleh Yang di-Pertuan Agong, sebagai orang biasa ataupun orang yang di bawah, menjadi peranan kita sebagai rakyat adalah untuk bagaimana kita menasihati mereka dengan cara yang lebih baik. Sebagai seorang rakyat adalah bagaimana kita berperanan untuk memberikan saluran-saluran maklumat kepada orang atasan kita. Tetapi yang menjadi normalisasi pada zaman hari ini adalah kebanyakan daripada rakyat, mereka memikirkan hak mereka berbanding peranan mereka. Maka akhirnya tekanan demi tekanan demi tekanan akan terus berlaku dalam kehidupan kita kerana hak tidak dipenuhi, hak tidak dipenuhi. Maka itu yang di-highlightkan, sedangkan dalam masa yang sama peranan tidak diutamakan. Maka pada saya, Islam mengajar kita untuk mengutamakan tanggungjawab, bukan untuk mengutamakan apa yang kita dapat. Yadul ulya afdalu min yadis sufla. Kalau tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, orang yang berperanan lebih baik daripada orang yang menuntut haknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Ya, sangat cantik rumusnya, iaitu peranan vs hak. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, itu rumusan Ustaz Syarizan daripada pesanan-pesanan Rasul dan juga ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang kepimpinan, ketaatan dan sebagainya. Dan yang untuk seterusnya sebagai round 2, round akhir. Tapi dah, kita 2 round je mana? Tak ada 3 round. 2 round saja. Okey. Itu saya nak lanjutkan kepada Ustaz Zarifi, iaitu dalam konteks kita disebutkan juga tentang sistem beraja kesultanan ini sebenarnya sudah lama bertapak sama ada di tanah Melayu ini sendiri dan juga di Nusantara kita ini sendiri. Jadi mungkin kok Ustaz Zarifi boleh merumuskan juga, kita katakan sebagai wasiat-wasiat keramat daripada raja-raja dan juga sultan-sultan yang pernah bertapak di tanah Melayu dan Malaysia kita ini berbeda, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Radhi. Hadirin semua, sedikit sahaja. Saya kira marilah sama-sama kita menjadikan sempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini untuk kita bugar semula
penghayatan dan kita kembali kepada akar sejarah kita. Saya sangat bimbang hadirin semua, sekiranya generasi muda pada hari ini kita tidak kembalikan kepada akar tradisi dan sejarah, bagaimana kita menyebabkan ya akhirnya kita cepat hanyut ya dalam pasca modernisasi pada hari ini. Kerana apa? Kerana akar sejarah itu tidak dilumati, tidak dihatami oleh generasi muda pada hari ini. Kerana itu hadirin semua, saya kira sempena cuti rasmi ya di negara kita, janganlah sekadar cuti saja, eloknya kita isi lah ya, dalam konteks kita hari ini, dalam keluarga kita, dalam dalam peringkat yang paling kecil, maknanya kita bukalah semula ya buku sejarah dan ceritakanlah kepada anak-anak kita. Kerana apa? Dengan pendidikan inilah yang akan memperteguhkan kekuatan generasi yang akan datang daripada sekarang. Hadirin semua, bagaimana kita mesti belajar dari sejarah? Pada awal kurun ke-14, Islam sampai ke tanah Melayu ini ya di serambi-serambi istana. Dan alhamdulillah, bagaimana dengan pengislaman, raja-raja kita telah memberikan kekuatan ya kepada Islam di Malaysia. Dan itu sekali lah hadirin semua, dalam sumpah yang di-Pertuan Agong, kita semua maklum belaka bagaimana keyakinan keutuhan tinggi ya untuk mempertahankan agama Islam dan negara ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, makanya mesti kita faham dan kita syukuri dengan sistem yang ada ini, yang kita warisi sampai bila-bila ini. Sistem inilah yang memperkuatkan Islam di Malaysia. Bila Ustaz Rati tanya, terus semua secara ringkas 7 nasihat raja-raja pada 5 Ogos 1957, ada 7 perkara. Yang pertama, saya bacakan, kami namakan dan kami panggil dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, persekutuan tanah Melayu. Sekarang ini dikenali sebagai Malaysia. Yang kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya, kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta hak serta harta hak milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Empat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Lima, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Enam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Tujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Saya kira selepas ini mungkin ada yang kali pertama baru dengar, kita membuat rujukan dan kita tambahkan ilmu kita. Mungkin yang sudah banyak kali kita mendengar perkara ini, selepas ini kita bugarkan, kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya kehidupan kita ini di Malaysia khasnya hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni dan kita sentosa. Seperti yang Ustaz Syarizan sebut, simpulkan tadi, bagi hadirin semua, adab kita kepada pemimpin inilah, iaitulah kita menghormati kepemimpinan, dan mudah-mudahan bila kita menghormati pemimpin, kita menjaga adab-adabnya, maka dengan asbab inilah Allah memberikan kepada kita kerahmatan. Dan dalam Al-Quran sebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, ya, di atas wasiat keramat yang telah disampaikan sebentar tadi, yang dipetik ya, daripada apa tadi itu, mungkin insyaAllah sidang jemaah boleh sama-sama kita rujuk nanti. Baik, dan sebagai rumusan penutupnya,
Saya suka kalau di awal tadi saya bacakan surah An-Nisa ayat 59 ya, untuk rujukan kita bersabar, dan sebagai penutupnya saya bawakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Sabda Rasul, agama adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa? Baginda bersabda, yakni kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu, kepimpinan adalah perkara yang diiktiraf, bahkan itulah dalam surah An-Nisa 59 telah menyebutkan antara perintah Allah kepada orang beriman, taat kepada kepimpinan. Dan pemimpin juga bertanggungjawab untuk menunaikan hak mereka yang dipimpin di bawahnya. Manakala kita sebagai yang dipimpin, tunaikanlah, laksanakanlah peranan kita sebagai yang dipimpin dengan sebetul dan selayaknya yang mesti kita berikan. Kerana dengan demikian, insya-Allah kesejahteraan, keharmonian, keselamatan, kerahmatan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insya-Allah menjadi milik kita semua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sidang jemaah terahmati Allah, demikianlah ya sedikit perbincangan kita pada malam ini, walaupun tidak panjang. Saya yakin dalam ruang masa yang ringkas ini dan kita padatkan ini, ia lebih memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah dalam konteks kita pada hari ini bersempena kita meraihkan keputeraan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, tapi lebih penting adalah kita nak sama-sama mencari nilai iman yang sebenar pada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ketaatan kepimpinan. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rasa untuk pada malam ini saya lagi sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi bin Daud. Saya fahamkan dia tak berapa sihat, tapi dikuatkan semangat juga untuk bersama kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Saya fahamkan baru saja mendarat daripada Vietnam tadi, juga dikuatkan semangat untuk bersama kita pada malam ini untuk membincangkan dalam forum yang bertajuk Wasiat Keramat. Mudah-mudahan insya-Allah ia dapat sama-sama kita pegang dan kita hayati dan kita amalkan. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan saya juga mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan kelemahan sepanjang mengendalikan forum pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita tangguhkan, kita sudahkan, saya sudahkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.